Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Kali ini ya kita akan demokan cara mengubah penandatangan faktur pajak ya. Jadi untuk mengubah tanda tangan faktur pajak, silakan langsung saja lakukan di e-faktur ya, tidak perlu memberitahukan ke KPP ya caranya. Silakan kawan pajak buka e-fakturnya, kemudian ke menu referensi, kemudian administrasi user ya, kemudian klik F5. Nah ini di klik ya yang listnya, kemudian di ubah user. Nah ini namanya silakan diganti ya, masukkan passwordnya, kemudian daftarkan user. Oke. Nah ini akan menutup secara otomatis, kemudian kita buka lagi fakturnya. Silakan login. Oke. Nah kita, nah ini loginnya sudah ganti ya. Nah namanya Nobita. Oke, kita coba buat faktur baru. Nah ini penanda tangannya sudah berubah ya, jadi Nobita. Kita coba lihat. Nah ini penanda tangannya sudah berubah ya. Ini terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.